Melihat carta rasuah negara semakin membimbangkan, apakah tindakan kita? Yang cintakan negara, kita patut menyimpan satu rasa sedih, simpati dengan keadaan yang berlaku pada ketika ini. Yang mana kalau kita lihat daripada carta yang kita tunjukkan ini sangat membimbangkan. Carta rasuah negara terlalu tinggi yang boleh mengakibatkan negara kita perkara baru tapi telah lama terjadi, puluhan tahun sejak negara kita merdeka sehingga ke saat ini. Sebenarnya aktiviti-aktiviti rasuah ini telah berlarutan dan semakin parah lagi pada saat ini. Sebagaimana kenyataan Datuk Alim Ishak, kita saksikan. Kalau di negeri Cina itu, makan babi adalah biasa. Makan rasuah dihukum, makan rasuah dihukum tembak, dihukum bunuh. Tetapi di Malaysia sekarang ni, makan babi itu haram. Ya, salah. Tapi makan rasuah lebih biasa. Ibarat musibah. Baik, sebagai rakyat biasa sebenarnya kita tidak ada upaya untuk mengubah semua ini dan kita tidak ada kuasa untuk mengenakan tindakan ataupun hukuman sedemikian. Jadi apa yang kita mampu hanyalah membenci dalam hati, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suatu hari nanti aktiviti-aktiviti rasuah ini akan dapat dihapuskan di dalam negara kita dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. Oleh yang demikian, saya mengajak semua rakyat Malaysia pada saat ini, pada ketika ini, kita telah berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan haji. Terutama kepada jemaah-jemaah haji kita yang telah sampai ke Kota Mekah, sekitar lebih kurang jemaah haji daripada Malaysia, lebih kurang 15,000 orang jemaah haji daripada Malaysia, termasuk semua pakej dan juga daripada tabung haji. Jadi kita mohon agar mereka ini dapat mendoakan kesejahteraan negara kita agar terhindar daripada gejala-gejala rasuah ini, insya-Allah. Baik, yang terdekat ini ada pada hari Jumaat bersamaan 8 Julai 2022 bersamaan 9 Zulhijjah 1443 Hijrah, iaitu hari wukuf di Arafah, di mana doa-doa termakbul, insyaAllah doa-doa diterima oleh Allah. Jadi kita mohon kepada seluruh jemaah haji daripada Malaysia untuk sama-sama mendoakan, sama-sama selitkan titipan doa untuk negara kita Malaysia demi kesejahteraan kita bersama, insyaAllah. Jadi jangan lupa kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat yang sama kemah dengan kita, yang sama satu rombongan dengan kita, yang sama satu bilik hotel dengan kita, untuk sama-sama berdoa pada hari tersebut untuk kesejahteraan negara kita, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu saja yang mampu saya ulas, dan saya merayu sangat-sangat kepada seluruh jemaah haji daripada Malaysia bersatu hati mendoakan kesejahteraan negara agar negara kita selamat daripada gejala rasuah ini. Dan insyaAllah semoga ekonomi negara kita akan pulih dan rakyat semua akan mendapat nikmatnya, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.